Dia mau diambil pun tetap ngekek. Dia kalau digini, tak kepalanya udah diam. Iya. Berbagi tips perawatan, Bro. Oke, perawatan ya. Oke, kalau perawatannya, kalau si ini Om mandi sendiri, Om. Si Pakel ini ada pos. Dia tiap harinya digodok dan sehari-harinya kalau untuk nurin birahinya pakai bulu jagung. Bulu jagung. Kalau si dia udah birahi parah, bulu jagung itu direbus langsung dikasihin aja, tapi malam doang, siangnya ganti air biasa. Kalau untuk dia nurunin birahinya cukup dikasih air mandi aja udah turun birahinya. Nah, ini durasinya 5 menit nyampe. Ini gak berhenti, liatin ternyata ini gak beli kok, karena single ini baru 3 hari ini jadi. 3 hari asalnya cuma 1 menit, sekarang 5 menit, tapi tadi sampai 7 menit nyampe. Kalau yang ini gampang nurunin birahinya, cuma jagung aja. Tidaknya enak juga, Om. Jadi cuma selamat pagi, Om Doni. Dengar kabar Big Boss sudah tidak ada. Bisa diceritakan kronologis kematiannya bagaimana? Halo, assalamualaikum Om Ren. Jadi Big Boss itu semalam tuh udah deal mau transaksi. Kemarinnya juga masih di lomba, masih masuk juara seperti biasa. Pagi-pagi seperti biasa dijemur. Terus dia biasanya mandi sendiri, itu sudah bacot-bacot seperti biasa. Lagi anak-anak lagi makan, lagi ngeliatin Big Boss itu udah bunyi dia diem aja. Duduk di bawah gitu. Pas dilihat sama si Julian, ya Dut, udah ini, udah kekar badannya. Ya itu tiba-tiba mendadak mati, mungkin belum mau dijual Big Boss Om. Ya semoga aja ada penggantinya. Terus uang yang pembeli pun sudah saya balikkan lagi. Kita cetak ring ini deh, kita cetak big boss lain Om, sabar Om, hidup masih harus lanjut. Udah banyak yang nawar, saya tahan Om karena sayang. Ini karena yang nawarnya temen saya kasih. Malam itu udah deal, pagi-paginya sehat, mati. Dia masih pengen jadi bagian dari BOS Om, sampai mati dia daripada mau jual ke orang lain malah mending mati. Ya rezekinya sampai di sini juga Om, jaraknya sampai di sini. Thank you.
3 kali ya dijolimin. Ini ada videonya ya. Kita lihat aja, kita viralin ya. Masa dijolimin mulu sih dulu nih. Ini ada videonya nih. Iya kan? Ini ada video. Ya kan, ntar kita viralin nih. Masa burung burung durasi ini kita sibuk itu mulu sih. Merah nih. Bang, durasi 5 menit bang. Jalan. Ini ada videonya. Kita kita putar ini. Udah tiga kali ini burung. Tiga kali bang main. Bukan apa-apa bang. Udah, jadi gini, poinnya berapa? Poin masa dilempar merah burung durasi merah. Dua. Ada video nya tuh. Ada video emang. Merah dua dong. Semenit lebih merah dua. Satu. Ini videonya nih. Durasi bang. Ada kita pemain. Ada bukti bang. Ini selanjutnya kita pantau langsung ngomong nanti ke itu ke keamanan ya. Soalnya ini ada kamera Pak Haji. Kita kalau bisa viral ini bisa. Baik, sekarang dulu ini dikasih nilai berapa saya? Durasi udah masuk 5 menit. Capek. 3 sesi udah main, Pak. Kita enggak masuk semua kayak gini. Ada video kok. Ada video ini. Ini taksinya nih Pak, bukan saya main viral-viral, bukan. Gitu. Ini video. Ya, udah sampai gimana video gitu. Saya heboh. Ya, gitu Pak Haji. Kan tadi kejadian gitu kan. Saya malah teriak 51 dikasih putih. Masa kita, saya sama burung kita dikasih putih peringatan. Masa kayak gitu main burung. Masa dipantau loh. Oh 51 dipantau. Bagus gak 51 itu? Langsung gitu Pak Haji. Jadi gini, karena kan udah kejadian, saya kasih buat serong yuk. Oke, saya kasih buat serong. Saya kasih bonus. Ya, gak usah Pak Haji. Udah, ini kita dipantau ya. Ini kita dipantau dong. Iya. Tolongin gue dong. Iya. Bukan gitu bang. Iya, gue tahu. Iya, bang. Ya, tiga kali dijalin mulu. Gak dipantau lagi, begitu lagi merah dua, edan. Anjir, durasi 5 menit dengan merah 2. Gila, itu edan. Ini dimatiin ya? Enggak.
Anjir direkam terus goblok. Digoreng lagi. Ini jalan nih, tadi ya, sorry. 5 menit pagi, Pak. Set 23 menit. Tanpa sensor sini, gua posting.